Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi seperti biasa di video hari ini, aku tuh mau mempromosikan atau kasih tutorial gimana sih caranya kita ajak member baru pakai kode referral tim yang ada di Shopee Affiliate. Jadi guys, kalau buat teman-teman yang udah gabung di Shopee Affiliate cuman belum tahu gimana caranya kita bisa dapat komisi tanpa share link, ini dia aku bakalan kasih tutorialnya guys. Jadi buat teman-teman nih yang udah bergabung di Shopee Affiliate program, kalian tuh bisa dapat komisi 15% dengan cara ajak member doang. Jadi buat teman-teman, kalian tuh setiap kali ngajak member, kemudian member kalian rajin share link dan kemudian banyak yang check out, nantinya kalian bakalan dapat komisi 15% guys. Caranya seperti apa? Aku bakalan kasih tutorialnya buat teman-teman yang pengen tahu. Langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, langsung aja ke videonya. Pertama kalian masuk dulu ke Shopee guys, terus masuk ke akun saya. Jadi ini tuh kayak semacam kita bakalan lihat kode referral masing-masing. Tutornya tuh seperti apa? Kayak gini. Kalian masuk dulu ke Shopee Affiliate Program. Nanti kalau misalkan udah masuk ke Shopee Affiliate Program, nanti tuh bakalan kayak muncul akun saya. Nah, setelah muncul kayak gini, kalian masuk ke akun. Nah, ini dia. Ini adalah kode kalian. Nih, kalian harus klik dulu ajak member baru. Dan muncul seperti ini. Nih, guys. Ini adalah kode timnya. Nih, kode tim kalian itu. Misal ya, kode tim aku itu 4XGK2TV. Dan yang di atas ini adalah link pendaftaran. Caranya kalau misalkan pengen lebih simple, kalian tinggal ajak sekarang aja. Tapi kalian lihat dulu ya di atas, ini ada tulisan Shopee Affiliate Team, ajak member gabung dapat bonus komisi 15%. Bagikan link pendaftaran dan kode tim di bawah ini dan dapatkan 15% dari komisi tim membermu selama 3 bulan pertama. Jadi guys, kalian kalau misalkan mau ajak member, kalian tinggal klik aja ajak sekarang. Misal nih, ayo dong gabung gitu misalkan di Shopee Affiliate Team aku misalkan. Ini kalian tinggal share aja kayak gini. Nanti orang tersebut nih bakalan ngeklik link biru ini. Nanti tuh bakalan langsung kayak muncul form gitu loh, kayak isi nama, kemudian isi sosmed dan lain-lain, kayak form kita daftar awal Shopee Affiliate guys. Terus untuk kodenya, kodenya tuh yang warna putih ini nih yang dikotakin, itu adalah kode kita masing-masing. Jadi kalian juga bisa share kode kalian ke teman-teman yang pengen kalian rekrut. Dan untuk lebih spesifiknya aku bakalan kasih info juga supaya kalian lebih mengerti dan lebih terperinci aja gitu ya untuk penjelasannya. Kita masuk dulu ke notifikasi karena nanti kita bakalan masuk ke panduan Shopee Affiliate Program. Kita masuknya ke cek laporan mingguan guys supaya langsung ke informasi affiliate nih, ini dia. Dan kalau misalkan udah muncul kayak gini, kita pilih affiliate team. Karena target kita kan affiliate team ya guys, jadi kita tuh kayak ngajak member gitu. Nah, yang udah bergabung ke kita itu adalah tim kita guys. Jadi di sini Shopee Affiliate Team bonus komisi 15%. Untuk produk-produk produk-produk populer minggu ini kalian bisa cek, ini dia nih ya. Dan kalau misalkan kalian mau langsung aja nih, langsung aja klik. Ini adalah Shopee Affiliate Team, ajak member baru dapat bonus komisi 15% yang tadi aku infoin. Gimana sih cara menjadi leadernya gitu? Misalnya nih, boleh nggak sih kita tuh udah bergabung di tim orang, misalkan pas daftar kalian pakai kode orang lain. Tapi kita juga pengen rekrut orang, itu bisa, kalian nggak usah khawatir. Kalian tinggal share-share aja, kode member kalian, kayak kode tim yang tadi itu, yang aku kan yang 4XG. Nah, tinggal share aja itunya, dan linknya juga kalian tinggal share aja. Nggak usah kayak laporan dulu ke Shopee lah dan lain-lain, nggak usah. Walaupun kalian sudah tergabung di tim orang lain, tapi kalau misalkan kalian mau ajak member juga nggak masalah, masih tetap bisa guys. Jadi nanti bakalan tetap terhitung komisinya pokoknya. Nah, ini cara mencari leader. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk dapatkan bonus komisi 15%. Pertama, bagikan link pendaftaran atau kode unik timmu kepada teman yang ingin kamu ajak. Tadi ya, caranya udah aku kasih tahu. Terus lihat cara ajak teman di bawah untuk panduan mendapatkan kode unik timmu. Pokoknya kayak kalian tuh kayak mandu
teman kalian misalnya, klik ini, terus tulis ini, apa-apa bla bla bla, terus masukin sosial media ini. Pokoknya kalian pandu sampai dia beres, klik untuk ngirim pendaftaran formnya, kayak gitu. Pastikan temanmu mencantumkan kode timmu saat mengisi formulir registrasi Shopee Affiliate Program. Jadi yang aku bilang tadi, kalian tuh harus mandu teman kalian, karena di bawah formnya itu harus ada masukan kode tim. Nah, jangan lupa masukin kode tim kalian, okay? Kemudian dapatkan bonus komisi 15% selama 3 bulan pertama temanmu bergabung ke Timo. Jadi guys, kalau misalkan nih kalian dapat komisinya berapa nominalnya gitu, itu tergantung dari tim atau member yang kalian ajak gitu. Jadi pokoknya tuh kalian kalau misalkan member kalian emang rajin banget share link, banyak yang klik dan lain-lain, itu akan berefek ke komisi kalian juga. Karena nanti tuh bakalan komisinya masuk ke kalian besarannya 15% selama 3 bulan pertama, guys. Terus bentuk grup chat khusus dengan tim membermu untuk membagikan tips sukses affiliate. Jadi tuh kayak misalkan pokoknya kalau memang kamu benar-benar berniat banget pengen punya grup, itu kalian bisa bikin gitu. Jadi kayak semacam bikin kolam lah untuk member-member affiliate kayak gitu. Kalau ini sih kayak cek tipsnya dikasih juga sih sama si Shopee, kayak tips-tips panduan affiliate program sih sebenarnya, kayak tips-tips dasar gitu guys. Misalnya kayak share linknya di mana aja, kemudian seperti apa kontennya yang kayak gimana, seperti itu sih sebenarnya. Cuman ini masih loading, kita back aja kali ya. Pokoknya seperti itulah ya untuk tips dan trik promosinya. Seperti biasa, cara share linknya seperti apa, konten yang menariknya kayak gimana gitu-gitu. Terus di sini cara gampang ajak teman, ini tuh kayak yang aku tadi kasih tahu ya, atau kasih info yang dari mulai ajak member baru, kemudian di sini ajak sekarang, dan kalian tinggal kirim baik itu ke WA atau misalkan ke Instagram, ke Facebook dan lain-lain. Pokoknya yang tadi aku praktekin pas di awal video itu benar-benar gampang banget ya kan. Nah, terus ini syarat dan ketentuan. Shopee Team berhak untuk memberhentikan dan tidak membayarkan komisi maupun bonus team leader dan team member apabila Shopee mendeteksi adanya pemalsuan akun, transaksi, atau tindakan yang mencurigakan, ataupun apabila affiliate team leader dan affiliate team member merupakan orang yang sama. Jadi pokoknya kalau misalkan akun kalian terdeteksi akun bodong gitu, itu nanti si Shopee akan bisa membatalkan gitu guys. Terus Shopee berhak untuk memberhentikan Shopee affiliate, influencer, dan partner dari status team leader sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Terus bonus komisi 20% selama 3 bulan pertama hanya berlaku untuk tiap member yang bergabung hingga tanggal 31 Mei 2022. Setelah itu bonus komisi 15% selama 3 bulan pertama berlaku untuk tiap member yang bergabung mulai dari tanggal 1 Juni. Jadi kan ini udah bulan September ya guys, jadi berlakunya cuma 15% doang gitu. Pembayaran bonus bersifat otomatis dan akan diikut sertakan ke periode pencairan komisi setiap 2 minggu sekali. Jadi bonusnya itu ya cair biasa bareng sama komisi kita setiap 2 minggu guys. Jadi nggak dipisah-pisah, jadi tetap pencairannya sama setiap 2 minggu sekali. Terus komisi yang akan didapatkan oleh Shopee Affiliate Team Member akan tetap utuh, sedangkan komisi tambahan yang didapatkan oleh Shopee Affiliate Team Leader bersifat additional atau ekstra dan hanya berlaku dalam 3 bulan pertama sejak Team Member terdaftar di Shopee Affiliate. Tadi aku udah info ya, jadi itu cuma 3 bulan pertama doang ya. Setelah 4 bulan, 5 bulan, ya kalian nggak bakalan lagi dapat komisi dari orang atau dari member yang tadi kalian ajak gitu. Oke, itu dia ya syarat dan ketentuan yang pentingnya yang aku jelasin. Pokoknya seperti itu. Pokoknya tuh kalian harus banget sih kalau menurut aku ya ngajak affiliate team, karena lumayan juga sih komisinya. Apalagi kalau misalkan kalian punya kayak sosmed yang benar-benar banyak orangnya banget, maksudnya kayak orang-orang tuh berminat banget gitu untuk gabung di tim kalian. Cucok, nanti kalian bakalan dapat komisinya 15% dalam 3 bulan gitu kan, lumayan juga guys gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on the next video, bye-bye.